PCP Monel full set harga cuma 2 jutaan, free ongkir bagi yang beruntung. Kembali lagi di channel Armada Review Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Review Indonesia bukan sekedar channel yang mereview senapan angin saja, tapi juga tentang edukasi, tips, dan trik seputar dunia perbedilan. PCP termurah di Armada Review Indonesia kali ini sudah ready stock dari semua seri Space Hunter. Apalagi PCP kali ini ada PCP yang monel ya, jadi cocok banget untuk kalian yang berburu big game atau buruan hewan besar. Nah, untuk promonya kali ini di event Mega Diskon, ada promo full set ya PCP-nya, jadi promo senapan PCP tapi full set cuma 2 jutaan aja. Ini cocok banget buat kalian yang mau cari PCP murah namun full setnya cuma 2 jutaan. Ya buat yang penasaran langsung aja simak video berikut ini. Nah, untuk promo kali ini ada Pest Hunter Series ya. Buat kalian yang belum tahu, untuk Pest Hunter Series nanti ada Pest Hunter OD25 dan OD27. Nah, untuk barangnya OD25 kali ini masih sold out ya, jadi kita pakai sampel untuk PCP Pest Hunter OD27. Nanti kalau untuk penampakan dari unit Pest Hunter OD25 kurang lebih seperti ini, namun tidak ada untuk varian ukiran yang krem seperti ini ya di bagian hand gripnya. Untuk Pest Hunter OD25 alpaka larasnya itu OD8, panjangnya 45 cm ya dari baja. Untuk alurnya itu 12, OD serombong 13. Kemudian untuk tabungnya OD25 dari bahan alpaka. Nah, untuk senapan PCP Pest Hunter OD25, pengisian mimis masih single shoot ya. Jadi mirip-mirip untuk seperti ini penampakannya. Manometernya juga ada di sebelah depan. Untuk chamber dari PCP Pest Hunter OD25 alpakanya itu dari bahan kuningan ya, modelnya paten atau patri, jadi belum bisa dilepas pasang. Kalau di PCP Pest Hunter OD25 itu ada visir patennya depan dan juga belakangnya juga ya, jadi visir paten atau manual. Kalau kalian mau tambah ataupun mau pasang teleskop juga bisa banget, seperti yang sudah terpasang di senapan yang sudah Lia pegang saat ini. Nah, untuk picunya itu kurang lebih juga mirip-mirip seperti ini ya sebab bediles. Kemudian untuk poponnya itu dari kayu mahoni ya. Untuk finishingnya itu doff atau warnanya itu warna hitam biasanya yang ready. Nah, kalau kalian tertariknya OD25 Pest Hunter alpakanya itu bisa langsung chat hubungi admin Armada ya. Nomornya ada 2 sekarang, yaitu di yang pertama ada CS Ica di 0812-5924-0220. Untuk nomor yang kedua ada di 0811-3052-5888. Nah, untuk spesifikasi ataupun jarak tembak yang bisa dihasilkan di Pest Hunter OD25 alpaka itu, jarak tembaknya bisa 70 meter lebih, untuk akurasinya 30-40 meter ya. Untuk rekomendasi buruannya bisa small to medium game, yaitu contoh hewannya seperti tikus, tupai, itu bisa banget ya untuk Pest Hunter OD25 alpakanya. Nanti kalau sudah ready stock bisa langsung kalian order, langsung aja chat WA admin Armada. Nah, untuk harga PCP Pest Hunter OD25 alpaka di harga unit only itu murah banget ya. Dari harga Rp1.250.000 menjadi harga cuma Rp899.000 aja. Untuk kelengkapan unit only mendapatkan mimis holder dan juga surat-suratnya. Untuk satu amplopnya ini nanti isinya ada SPK, STKS dan juga kartu garansi. Nah, untuk harga full set dari PCP Pest Hunter nggak sampai 2 juta ya, malahan dari harga Rp2.585.000 menjadi harga cuma Rp1.950.000 aja ya. Untuk kelengkapan full set sudah seperti ada yang di depan Lia saat ini, ada tas selempang warna hitam, pompa, ini pompanya dari AGH Mini ya. Untuk pompanya ini 3 stage. Kemudian untuk teleskopnya sudah terpasang, ini ada telespike ukuran 39x40, kemudian ada mimis holder dan juga peredam basnel deluxe.
biasanya ada sikat waras, namun untuk saat ini masih stoknya kosong ya. Nah, buat kalian yang langsung berminat order bisa langsung chat WA admin Armada. Nah, itu tadi ya untuk yang senapan Pace Hunter OD25-nya. Memang belum ada di sini jadi masih kehabisan. Kalau kalian sudah ready bisa langsung di chat WA admin Armada. Nah, untuk senapan yang berikutnya yaitu ada senapan PCP Pace Hunter OD27 Monel ya. Ini bahan tabungnya sudah Monel OD27. Untuk ketebalannya ini bisa 2,5 sampai 3 mm-an ya Sobat Bedis. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya langsung bisa langsung chat WA Armada. Untuk larasnya ini dengan panjang 60 cm ya kurang lebih, dengan OD-nya OD8. Serombongnya itu OD13 alur 12. Untuk visir paten ada 2 di depan dan juga di tengah senapan ini. Buat yang mau nambah atau mau masang tele juga bisa banget. Seperti yang sudah terpasang kali ini ada tele spike ukuran 39x40. Untuk picunya ini bagian picunya, pelindung picunya menyatu sama popornya ya Sobat Bedis. Ini popornya dari kayu mahoni. Untuk yang Lia pegang kali ini motifnya kamu ya. Kalau yang ini tuh hitam polos. Kemudian untuk apa lagi ya? Chambernya. Untuk chambernya ini dari bahan kuningan. Pengisian mimis belum bisa magazin jadi masih bisa single shoot saja. Untuk tarikan grendelnya pakai grendel Mauser ya modelnya. Kemudian sandaran karet, kemudian sudah dapat bawaan tali sandang yang sudah terpasang ya. Untuk pengisian anginnya ada di sebelah depan, untuk manometernya ada juga di sebelah depan tabungnya. Untuk safety PSI-nya, pengisian anginnya itu di 2000 sampai 2300 PSI. Untuk batas maksimal press-nya bisa sampai 2700 PSI ya Sobat Bedis, itu dengan batas yang kami rekomendasikan agar menjaga keawetan dan juga keamanan senapan saat digunakan. Nah, ini cocok banget ya buat kalian yang mau berburu hewan besar atau big game. Buruan besar seperti babi atau biawak itu bisa banget dengan senapan PCP Pace Hunter OD27 Monel ini. Nah, untuk FPS-nya sangat tinggi ya, kita langsung aja lihat di video yang berikut ini. Nah, untuk jarak tembaknya ini kurang lebih ya 70 meter lebih, untuk akurasinya bisa 30 sampai 40 meter ya Sobat Bedilers. Nah, untuk harga di unit only ini paling termurah di Armada Rifle Indonesia ya, karena untuk OD27 Monel ini yang paling termurah untuk senapan PCP Monel. Untuk harga unit only di Pace Hunter OD27 Monel ini dari harga Rp1.900.000 menjadi harga Rp1.550.000 aja. Itu kelengkapan unit only, mendapatkan mimis, holder, surat-surat, tali sandang, peredam, dan juga ada spare part bawaannya ya. Untuk spare partnya itu ada di dalam box mini seperti ini ya Sobat Bedis, nanti sudah dibawakan langsung serta packing kayunya. Nah, untuk kalian yang mau order full set juga bisa banget ya. Untuk harga full setnya itu dari harga Rp3.235.000 menjadi harga Rp2.550.000 aja ya. Cuman 2 juta lebih setengah aja ya Sobat Bedis. Sudah mendapatkan full set ya untuk senapan PCP Monel yang cocok banget buat big game, apalagi FPS-nya yang tinggi pol seperti yang sudah ada di video sebelumnya. Untuk kelengkapan full set seperti yang sudah ada di depan Lia saat ini, ada teleskop spike yang sudah terpasang, ini ukuran 39x40, ada pompa AGH mini, ada peredam Basnel Deluxe, ada mimis, holder, dan spare part, dan juga ada tas selempang warna hitamnya ya. Buat kalian yang mau order bisa langsung chat WA admin Armada. Untuk WA admin Armada sekarang sudah ada 2 ya, ada 2 nomor, yaitu ada CSI Ca dan juga CSI Ra. Nomornya ada di bawah sini. Dan lanjut ya ke senapan yang terakhir ini yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu ada senapan PCP Ruger Pace Hunter. Jadi Rugernya versi Pace Hunter nih, OD27 dari Monel. Untuk larasnya ini panjangnya 70 cm ya dari baja. Untuk OD larasnya itu OD8 mm. Kemudian untuk alurnya ini 12, rombongnya OD13. Untuk tambungnya Monel,
cocok banget ya ini untuk senapan PCP di gym ready, apalagi untuk larasnya yang 70 cm cocok untuk long range. Kemudian popornya ini juga dari bahan kayu mahoni ya, finishingnya halus seperti ini, rapi, warnanya yang ready itu warna hitam. Kemudian untuk picunya ini dari besi atau ya dari besi ya, pelindung picunya dari atom ya sobat bediles. Kemudian untuk pengisian angin ada di sebelah bawah tabungnya, manometer ada di bagian depan tabung. Kemudian untuk chambernya ini dari bahan kuningan ya, pengisian atau sistem tembak pelurunya ini masih single shot juga, belum bisa magazine. Kemudian untuk model chambernya itu patri atau paten ya, dari bahan kuningan tadi. Kemudian untuk kalian yang mau nambah atau masang tele bisa banget ya sebab bediles seperti ini, nanti tidak perlu menambah mounting tambahan, jadi langsung aja kalau kalian punya senapannya atau mau order full set juga bisa ya. Kemudian untuk visir paten atau bawaan sudah ada ya di depan dan juga di bagian tengah senapannya. Nah untuk FPS-nya ini tergolong tinggi juga ya sebab bediles, langsung aja simak video berikut ini. Nah itu tadi untuk tes FPS-nya oke pol ya sobat bediles. Nah untuk jarak tembaknya ini bisa sampai 70 meter lebih ya untuk jarak tembak saja. Nah untuk akurasinya itu 30-45an ya sobat bediles, ini sudah laras panjang 70 cm. Untuk buruan besar yang direkomendasikan atau buruan big game itu bisa babi, biawak, itu juga bisa banget ya sobat bediles. Nah kalau ini cocok banget untuk kalian yang mau mencari senapan PCP Monel, apalagi modelnya itu Ruger yang murah-murah banget, apalagi untuk full set itu murah pol ya. Nah kita bahas dulu untuk harga unit only nya untuk Ruger Pest Hunter ini. Untuk unit only nya dari Rp2.270.000 menjadi harga cuma Rp1.800.000 aja, nggak sampai 2 juta ya, kalian sudah mendapatkan satu senapan Ruger Pest Hunter OD27 Monel ini. Untuk kelengkapan unit only mendapatkan mini solder, surat-surat, tali sadang bawaan, peredam, dan juga spare partnya ya. Itu harganya murah pol, jadi jangan sampai kelewatan atau kehabisan, karena stoknya itu kurang lebih masih berapa ya, kalau lihat cek itu masih ada 6-8 unit saja ya sebab dia. Nanti kalau kalian kehabisan untuk stok nambahnya lagi itu masih lama atau belum bisa dipastikan. Nah untuk harga full setnya dari harga Rp3.485.000 menjadi harga cuma Rp2.800.000 aja. Untuk kelengkapan full set pastinya full set, karena ada tas selempang warna hitam, kemudian ada pompa, teleskop, peredam, mimis holder, dan juga nanti kalian akan mendapatkan surat-surat SPK, STKS, dan juga kartu garansi ya di amplop yang satu ini. Nah buat kalian yang mau upgrade ataupun nambah-nambah kelengkapan lainnya juga bisa banget ya, contohnya ada mimis kaleng ataupun mimis yang kiloan itu juga bisa banget ya, langsung aja chat WA admin Armada. Untuk WA admin Armada sekarang ada dua ya sebab bris, untuk CS Ica dan juga CS Ira, nomornya ada di layar bawah sini ya. Nah untuk cara ordernya itu bisa banyak banget ya, untuk transfer lunas bisa, COD bisa, kredit bisa, marketplace atau Shopee, Tokopedia, Blibli juga bisa banget. Untuk transfer lunas nomor rekening hanya atas CV Pusan Airifel, jangan sampai salah ya, sebelum melakukan transaksi harus waspada dan juga berhati-hati. Untuk nomor rekeningnya hanya atas nama CV Pusan Airifel, ada BRI, BNI, dan juga BCA. Untuk marketplace itu ada Tokopedia, Shopee, dan juga Blibli. Link ordernya itu by request ke WA admin dulu, jadi harus minta ke admin mau dibuatkan link untuk senapan apa dan kelengkapannya apa aja. Untuk COD juga bisa banget ya, pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah untuk kreditnya itu PayLater, menggunakan GoPayLater, nanti check outnya di Tokopedia. Kalau kalian sudah memiliki limit bisa langsung check out GoPayLater versi atau via Tokopedia ya. Nah buat kalian yang order di Armada Refill Indonesia pastinya akan mendapatkan benefit dan juga keuntungan yang sangat melimpah.
Karena sebelum pengiriman senapan, kami akan mengirimkan video proses packing, video akurasi, dan juga FPS senapannya. Jadi sebelum pengiriman, kami ini sudah mengecek satu persatu untuk semua senapan yang akan dikirim. Untuk videonya langsung dikirim ke pembelinya. Jadi pembeli itu wajib juga ikut mengecek apakah di dalam video sudah lengkap ataupun kondisinya sudah oke. Nanti kalau sudah oke, baru kita bisa lanjut pengiriman ke tahap yang berikutnya, yaitu packing kayu. Nah, untuk packing kayu kita sudah sediakan free ya. Biasanya itu harganya 60-90 ribu, kita kasih free untuk di Armada Revo Indonesia saja. Kemudian ada asuransi di ekspedisi, jaminan paket sampai sesuai pesanan. Jadi kalau kalian misalkan rumah kalian jauh ya dari Armada Revo Indonesia, kami kan berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Untuk kalian yang mau order di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa juga bisa banget. Jangan khawatir ya, karena ada asuransinya. Nanti kalau kalian ada kendala di pihak ekspedisinya, nanti kita pandu agar senapan kalian aman sampai di rumah kalian. Kemudian untuk garansi, ada ya, ada dua tipe garansi yang kalian dapatkan kalau belanja di Armada Refill Indonesia. Ada garansi servis gratis selama 3 tahun dan juga ada garansi retur berlaku selama 3x24 jam. Untuk cara klaimnya, kalian harus mengirimkan video unboxing full tanpa jeda saat paketnya sudah datang ya, untuk melihat apakah kondisi senapannya sudah bagus ataupun ada kelengkapan yang kurang atau gimana gitu ya. Sebab beliau bisa langsung nanti videonya dikirimkan ke WA admin Armada. Nanti kalau ada kendala bisa langsung diinfokan ke admin Armada, bisa langsung dicek dan klaim garansinya. Kalaupun ada chat kalian yang slow respon saat mau klaim garansi, bisa langsung ditelepon ya adminnya, nanti kami akan mengecek langsung untuk chat kalian. Nah, buat kalian yang ada ide konten, mau dibuatkan konten apa berikutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Apalagi kalau kalian ada kritik saran, bisa langsung aja tulis di sana. Nanti Lia akan lihat dan juga baca dan balas satu persatu ya. Nah, untuk promonya di event mega diskon kali ini bisa langsung kalian order ya. Pokoknya kalau senapannya sudah ready bisa langsung kalian order. Untuk senapannya ini dengan stok yang limit, langsung aja cepet-cepetan ordernya ya, karena stok berjalan, ada toko offline dan juga online. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Revo Indonesia solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye.